Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada juga satu pengusaha kecil yang merupakan suatu tempel ban, sekaligus dia berjualan snack ataupun jajanan. Hidup yang sederhana, dia nikmati bersama dengan istri dan anak-anaknya. Kalau cerita penghasilan, mungkin serba pas-pasan. Tapi kita ingin bertanya, apa trik sebenarnya abang kita ini dia bisa bertahan mempertahankan penjualan dia dan tempel bannya. Di sini dia berkomentar tentang bagaimana masalah yang niat pulang kampung dari Batam berjualan istrinya kabur. Mungkin abang bisa memberikan suatu keterangan sedikit. Kenapa kebanyakan sekarang istri yang kabur meninggalkan tanggung jawab dia sebagai ibu, sebagai istri? Enak aja dia kabur meninggalkan suami dan anaknya. Menurut abang gimana pendapat? Kalau menurut saya, ini menurut pandangan, memberikan pandangan gimana? Apa penyebab itu? Ya penyebab karena bukan ekonomi sih sebenarnya. Kalau ekonomi 200 juta sudah dilarikan. Iya, siap. 70 juta ditinggalkan. Kalau faktor ekonomi siap. Kalau saya kira bukan ekonomi. Mungkin itu faktor, mungkin karena ada sosial-sosial yang beda. Mungkin dari pihak keluarga ataupun pihak-pihak keluarga yang lain. Jadi ini kita ngobrol dengan Bang siapa? Dengan Bang Imran Saputra Sianipar. Bang Iskan? Bang Imran Saputra. Bang Imran Saputra yang terletak di posisi di Lintas Sumatera pas simpang emplasmen Air Batu. Yang kedua, gimana abang menyingkapi ataupun menghidupi keluarga abang dengan penghasilan berjualan sekaligus membuka usaha tempel ban? Gimana cara mengatasinya sama terhadap istri dan bagaimana kebutuhan untuk anak-anak? Kalau mengatasi tentang keluarga kami, saya lah itu ya. Ya itu kan tergantung istri dan suami bagaimana memberikan pengertian agar istri bisa mengerti apa yang sudah didapatkan oleh suaminya, aset-aset yang dapat dari suaminya. Oh begitu, jadi cara mengatasinya memberikan pengertian kepada istri. Ya. Jadi bagaimana cara menghadapi abang pada saat ekonomi kita tadi lagi turun ataupun omset lagi turun? Bagaimana cara mengatasi ataupun pembagian ekonomi di rumah dan menjinakkan istri tadi supaya dia jangan ribut sama kita? Ini live ini? Enggak, terus ngobrol aja. Udah, terus aja. Nah, jadi gimana ini? Ini mantap nih, cerita abang ini bagus nih buat suatu... Belum janji loh. Udah tenang aja. Nah, ini kan kan informasi dari abang belum bisa menginovasi ataupun menginspirasi kepada publik bagaimana trik mengatasi kebanyakan istri yang kabur dikarenakan ekonomi. Jadi ya Bang Imran tadi bilang bahwasanya bukan faktor ekonomi aja, atau mungkin daripada ada faktor-faktor lain
sehingga dia tidak rasa betah untuk di rumah. Keuangan tadi sudah banyak. Cuman dia butuh, dia mau bebas dari suatu kungkungan. Hidup rumah tangga adalah dengan ikatan rumah tangga dengan peraturan yang penuh. Nah, cuman yang kita salahkan dari beliau tadi itu adalah dia lepas tanggung jawab sebagai seorang istri dan merupakan tanggung jawab juga sebagai seorang ibu dari anak. Banyak hal yang mungkin yang diberikan sama Bang Imran memberikan inspirasi harus bagaimana, walaupun sebenarnya kehidupan dia pun pas-pasan. Kenapa kita bilang pas-pasan? Karena hidup dia pas-pasan. Kalau dia sudah kaya, ngapain dia jualan lagi? Ya beginilah. Kebetulan juga dia tuh kita memberikan motivasi, dia berjualan juga membantu daripada penjualan setik kentang bawang Andrea. Ya, jadi begitulah sekelumit cerita dari Bung Imran. Bung Imran siapa tadi? Bung Imran Saputra Sianipar, anak kita. Oke, beliau ini membuka usaha. Kiosnya seperti ini. Dan dia juga membuka usaha tempel ban. Dan ada door semir sedikit. Dia merasa bersyukur dengan adanya buat usaha ini, dia bisa mempekerjakan ada sekitar anak-anak yang 3 orang untuk membantu door semir. Posisi beliau adalah di sekitar jalan lintas Sumatera, tempatnya hampir dengan simpang emplasmen air batu. Menanggapi daripada cerita kebanyakan istri yang kabur dikarenakan tidak mau keterikatan dalam hidup berumah tangga. Dia tidak mau diatur dan dia mau bebas sendiri. Dan ini pun ada satu lagi nih, Bung Imran Sianipar. Ini ya, kan akhir-akhir ini pun kita menginformasikan bahwasanya banyak kejahatan berupa hipnotis. Jadi sini kita mengingatkan kembali waspada terhadap kejahatan hipnotis. Nah, karena kejahatan hipnotis ini yang tidak terdeteksi. Ini lagi marak-maraknya. Jadi saya mengimbau kepada para pengusaha mengingatkan kembali agar waspada terhadap kejahatan. Kenapa tidak terdeteksi? Kalau dia tidak ada barang bukti, dia tidak terjawab. Dan cara kerjanya adalah begitu cepat. Cara kerja dia seolah-olah dia seperti kenal sama kita, dan dia caranya begitu dia ketemu, dia bilang bahwasanya, hai, kita ini kan saudara, kita family siapa. Nah, jadi kita jangan terkecoh dengan taktik dia. Nah, jadi kalaupun seandainya ini terkena, mohon bantuan kepada yang tidak terkena untuk menyadarkan yang terkena dampak hipnotis. Karena banyak kedengaran di sana sini bahwasannya biasa sasarannya itu adalah toko-toko baru ataupun toko yang banyak menghasilkan uang, ataupun handphone, toko emas. Jadi saya mengingatkan kembali, saya bersyukur karena beliau pun kerjasama dengan Setik Kentang Bawang Andrean. Saya mengingatkan dan menghimbau kepada Bang Imron Sianipar. Bang Imron
Saputra Sianipar mengingatkan untuk waspada terhadap sekitarnya. Karena kita tidak tahu siapa musuh, siapa lawan. Oke, Bung Imran Saputra Sianipar, terima kasih atas waktunya dan komentarnya. Atau mungkin ada kepada yang lain, berikan komentar Anda tentang channel Ismet Ardan Sitoru. Terima kasih lebih dan kurang telah menyaksikan daripada konten kami ini. Semoga ini bisa bermanfaat, baik masalah rumah tangga maupun kejahatan-kejahatan yang super canggih, yang tidak kasat oleh mata. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.